Lalu masih kita bilang kriminalisasi. Bahwa ada hal-hal yang perlu disempurnakan, iya. Bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya harus. Tetapi zolim kita kepada kita sendiri sebagai bangsa kalau mengatakan bahwa kita tidak bisa berislam dengan baik di Indonesia. Ada yang pernah menghalangi untuk kita melaksanakan syariat Islam? Sholat lima waktu? Pergi ke masjid? Tidak kurang masjid di Indonesia ini. Yang sering disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla itu, Indonesia adalah negara yang paling banyak masjid dan musholanya. 800 ribu masjid dan musholla seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Tepuk tangannya untuk masjid dan musholanya. Jamaahnya masih